Perumahan Puri Zarina Mamuju bekerja sama dengan pemerintah daerah serta Bank Sulsel Bersyariah Mamuju mendorong kredit perumahan rakyat dengan memberikan asuransi gempa bumi. Ratusan nasabah yang telah melakukan akad di Bank Sulsel Bersyariah dengan jaminan mendapat asuransi kebakaran, berbeda halnya tahun ini. Pasca gempa bumi, nasabah mendapatkan asuransi kebakaran dan asuransi gempa bumi. Perumahan Puri Zarina Mamuju bekerja sama dengan pemerintah daerah serta Bank Sulsel Bersyariah Mamuju mendorong kredit perumahan rakyat sebagai wujud kepedulian kepada nasabah dengan memberikan asuransi gempa bumi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Rahmat, mengapresiasi pihak developer Puri Zarina Mamuju serta Bank Sulselbar yang memberikan warna baru dalam penjaminan kredit perumahan rakyat subsidi. Melihat kondisi Mamuju kini dinilai sebagai daerah yang rawan gempa, maka sudah seharusnya jaminan tersebut dihadirkan untuk masyarakat yang diharapkan ke depan bisa lebih meningkatkan mitigasi kebencanaan. Selain asuransi, pihak perumahan dan kawasan pemukiman Sulawesi Barat juga mengusulkan agar di kawasan perumahan ini dilakukan edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi kebencanaan dengan memberikan jalur evakuasi dalam kawasan perumahan, juga harus lebih memperhatikan kualitas bangunan seperti material dan konstruksi bangunan agar lebih tahan dari guncangan gempa. Ya, kebetulan kami kemarin diskusi dengan pihak Sarinda. Jadi untuk proteksi rumah itu kita harus cover gempa. Kenapa? Supaya masyarakat juga aman dan merasa bahwa dia tidak takut lagi untuk memiliki rumah. Karena dengan proteksi asuransi ini artinya kalau terjadi apa-apa dengan rumahnya, otomatis kan dia tidak tinggalkan. Dia tetap di cover asuransi, akhirnya asuransi yang bisa membangunkan kembali rumahnya sampai utuh kembali. Jadi kita tidak takut, jadi masyarakat lagi tidak takut lagi untuk memiliki rumah. Nah sekarang kan kecenderungan bahwa masyarakat takut punya rumah, karena kenapa? Kita ini baru-baru dilanda gempa. Nah untuk menghapus ketakutannya masyarakat terhadap gempa, itu kita cover dengan asuransi. Nah supaya masyarakat bisa aman, merasa nyaman, dan merasa suka untuk tinggal di rumahnya. Jadi itu saja yang kita anukan, sehingga kami mau proteksi dengan gempa. Kepada masyarakat yang ada di Kota Mamuju dan sekitarnya, mari kita bersama-sama untuk tetap sinergik dan menjaga, di mana kita pahami bahwa Mamuju ini adalah daerah rawan gempa, tapi kita tidak perlu takut, kita harus bersama-sama jalan dan harus memproteksi dan mempersiapkan diri untuk bagaimana ketika terjadi sesuatu kita bisa jalani bersama. Tanpa kebersamaan, tanpa sinergi, maka mustahil kita bisa menjalankan sebuah keamanan untuk bagi masyarakat yang ada di perumahan.